Rahayu, rahayu, rahayu sagunging dumadi. Selamat berjumpa dengan video saya, Jawa Kawedar. Pada kesempatan sekarang ini saya akan menyampaikan tentang cakra, pembahasan lebih lanjut yang berhubungan dengan ketujuh cakra yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Cakra ini bisa berkembang dengan baik apabila kita bisa terus-menerus mengaktifkan cakra dengan cara seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mohon diperhatikan dan dihafalkan sebanyak mungkin. Karena apa? Karena tanpa daya cipta kita melihat dengan gambaran-gambaran dari ketujuh cakra itu, nanti semua akan terpengaruh oleh hal-hal atau pikiran-pikiran yang mengotori pikiran Anda. Dalam mengembangkan cakra yang kita olah dengan pernapasan, kita akan mendapatkan dampak yang sangat positif, baik itu untuk kesehatan, di samping itu juga bisa untuk membantu kesehatan orang lain, dalam arti bisa untuk pengobatan terhadap sesama. Caranya bagaimana atau caranya seperti apa? Cara yang pertama, terlebih dahulu kita harus mengetahui titik-titik cakra dan fungsi daripada cakra itu sendiri. Cakra untuk pengobatan orang lain, Anda harus tahu apa yang diderita si pasien atau seseorang yang minta bantuan Anda. Contoh umpamanya si pasien sedang sakit ginjal atau pinggang dan gangguan pada lutut. Cara pengobatannya, pasien ditidurkan dengan cara terlentang atau tengkurap. Kemudian Anda salurkan energi cahaya merah untuk membangkitkan cakra di tulang ekor si pasien. Anda harus memulai caranya, Anda harus hening. Ciptakan dulu tulang ekor si pasien. Anda lalu tarik napas pelan-pelan, terus Anda tahan. Napasnya kemudian Anda mantra. Niat ingsun narik cahya abang yudayaning aksoro jowopo kanggo musadani bapak atau ibu siapa. Anda sebut namanya. Daya kuwasaning aksoro jowopo sumebar saindenging balung kodhok kang winadi teguh yuwono gesangipun rinten soho dalunipun. Kemudian lepaskan napas pelan-pelan tertuju ke tulang ekornya si pasien. Jadi seolah-olah Anda membayangkan tulang ekornya pasien Anda. Begitu juga dengan pengobatan jarak jauh. Pengobatan secara jarak jauh ataupun pengobatan secara langsung, kalau Anda lakukan pengobatan secara langsung, tempelkan telunjuk tangan kanan Anda di tengah-tengah tulang ekornya si pasien. Lalu mantra seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini bisa diulangi sampai 7 kali, minimal 3 kali kalau Anda sudah menguasai cakranya. Setiap pengobatan dalam satu titik cakra, begitu juga dengan penyakit yang lain. Anda lakukan dengan cara yang sama. Tinggal Anda melihat titik cakra yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini fungsi cakra untuk pengobatan orang lain. Bisa Anda lakukan dengan cara jarak jauh maupun berhadapan dengan pasien langsung. Kemudian cakra untuk menarik simpati atau kasih sayang seseorang atau lawan jenis. Cakra ini memiliki 12 daun yang mampu menumbuhkan kasih sayang kita kepada seseorang. Begitu juga sebaliknya. Jika cakra ini kita kembangkan, akan membentuk senjata yang dinamakan panah asmara yang berkembang menjadi dewa amor. Jika cakra ini kita kembangkan, akan membentuk senjata yang dinamakan panah asmara yang berkembang menjadi dewa amor. Cara untuk mendaya gunakan cakra ini, caranya Anda betul-betul harus hening. Bayangkan wajah seseorang yang Anda taksir dan ciptakan jantungnya, orang yang Anda inginkan tadi. Setelah Anda bisa membayangkan, kemudian Anda mantra. Niat ingsun ngelepasake cahyo ijo yudayaning aksoro jowoho. Lepasing cahyo ijo tinampi marang uriping aksoro jowoho
kang dumunung ono jantunge, sebut nama yang Anda inginkan. Lalu tarik napas Anda pelan-pelan, kemudian ditahan sambil membayangkan seluruh wajah seseorang yang Anda inginkan tadi. Kemudian lepaskan napas Anda pelan-pelan, juga seolah-olah napas Anda masuk ke jantung hati seseorang yang Anda inginkan tadi. Semua cakra yang sudah saya sampaikan itu bisa Anda kembangkan sendiri tanpa harus belajar kepada siapa saja. Anda cukup menjadikan diri Anda sebagai guru sejati. Kembangkan sendiri sesuai dengan keinginan Anda, tetapi sebaiknya Anda pergunakan untuk hal-hal yang positif, dan yang lebih penting lagi, didorong oleh niat dan didasari dengan rasa percaya diri. Dalam laku spiritual, modal yang pertama adalah niat dan percaya diri. Kepercayaan diri ini sangat diperlukan agar orang lain bisa percaya kepada Anda. Bagaimana orang lain akan percaya kepada Anda sementara Anda sendiri tidak mempercayai diri Anda sendiri? Dengan demikian, Anda harus betul-betul bisa mengamati daripada seluruh organ tubuh Anda. Tetapi, kepercayaan yang diberikan orang lain jangan Anda salah gunakan, karena ini akan menutup jalan Anda sendiri. Kemudian, daya dan kuasanya ketujuh cakra ini bisa Anda puasai dengan cara puasa 24 jam, tidak makan maupun tidak minum. Anda lakukan di setiap hari kelahiran Anda. Saat Anda menjalankan puasa tadi, sebelum Anda tidur, aktifkan dulu ketujuh cakra Anda. Kemudian teruskan dengan meditasi. Tetapi bisa juga Anda lakukan dengan cara kungkum atau berendam di tempuran sungai. Caranya, Anda cari tempat yang Anda bisa duduk atau berdiri setelah Anda sampai di tempat tempuran sungai tadi. Anda berdiri atau duduk sebatas leher Anda yang bisa kerendam air. Setelah posisi Anda aman, mulai pejamkan mata dan aktifkan ketujuh cakra Anda. Setelah ketujuh cakra Anda aktifkan, lalu diteruskan dengan meditasi. Posisi masih tetap di tempuran sungai. Fungsinya untuk apa Anda kungkum atau berendam di tempuran sungai itu? Yang pertama, Anda sesuci dan menyerap energi air dari kedua sungai itu sendiri. Karena air itu penghidupan yang menghidupi semua makhluk. Yang kedua, dengan menyatunya kedua sungai di tempuran itu akan membentuk energi gravitasi yang sangat kuat. Nah, biasanya para pelaku spiritual di situ bisa menyerap energi kedua sungai tadi. Pengertiannya, kedua sungai itu mempunyai jalan berbeda dan itu dipastikan alirannya sungai tidak sama. Ini adalah gambaran dari perjalanan hidup seseorang kepada orang lain. Pasti tidak ada yang sama. Orang berngelmu dari ngelmu kanoman atau kanuragan dan juga ngelmu kasepuan atau batin, rasa pangrasa akan lebur menjadi satu, yaitu menjadi ngelmu kasampurnan. Itu fungsi dari Anda berendam di tempuran sungai itu. Tempuran sungai itu adalah muara dari ngelmu kasampurnan seperti yang saya sampaikan tadi. Orang yang sudah melaksanakan atau ngelakoni kungkum, biasanya orang itu sudah sumareng karep dan sumeling pamikir. Tetapi ritual kungkum di tempuran harus diawasi oleh sesepuh atau ada yang mengarahkan sekaligus mendampingi. Jangan Anda lakukan sendiri, itu sangat berbahaya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan tentang fungsinya dari tujuh cakra. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga semua ini bisa berguna untuk diri sendiri dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih atas kebersamaannya. Rahayu, rahayu, rahayu sagunging dumadi.